tentang narkotika. Adapun modus operandi terkait dengan tindak pidana narkotika ini adalah Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bukti cangklong yang digunakan oleh pelaku. Boleh ke sini, Don. Lagi dulu ya. Kamera. Motif pelaku menggunakan narkoba khususnya untuk HF apa? Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa ada 7 orang yang kita amankan. 7 orang kita amankan terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Di mana kalau dari pengakuan salah satu pelaku mengatakan bahwa dia mengkonsumsi narkotika ini dengan tujuan untuk melakukan pesta di salah satu apartemen. Jadi kalau motifnya mereka melakukan atau menyalahgunakan narkotika ini adalah untuk melakukan pesta narkoba. Dan apa si penggagas pesta tersebut adalah HF? Bukan. Kalau dari keterangannya yang diamankan pertama kali saudara MR. MR beserta pasangannya si K ini yang kita amankan di wilayah Cipete Kebayoran Baru. Yang menggagas akan adanya pesta itu dari MR dan K yang iya, mengajak semua. Iya, dari si MR ini. Jadi si H ini hanya ikut serta saja. Hanya diajak gitu. Iya. Si H ini kan. Iya, HI. HI alias HR. Cuma diajak. Apanya? Ada 7 orang. 7 orang. Iya, itu kan beserta dengan teman-teman yang lain. Karena HI berstatus sebagai public figure, maka yang disampaikan tadi HI. Sementara yang 6 orang rekannya juga ikut terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.